So I completely agree with the preparations for the human capital within the transportation industry, because you will need a lot of operators, you will need a lot of equipment handlers, and you will need the change of mindset. Ini akan berubah nih, Pak, perilaku masyarakat Jakarta gitu loh. Yang selama ini mungkin asik membuang sampah sembarangan, tapi kalau udah naik kereta rata-rata mereka jadi populasi urban yang bertanggung jawab. Mereka nggak buang sampah, mereka nggak mengotori lingkungan. Biasanya orang yang berbasis transport itu juga sangat environmental conscious, karena dia nggak membuang-buang energi sembarangan. Jakarta dan sekitarnya akan menjadi kota yang seperti tagline kita, harapan kita maju kotanya dan bahagia warganya.